guys. Mi sure alias mi ikan tongkol. Ini dia guys, mie sure alias mie ikan tongkol. Buh. Oh, bumbunya pakai tetap pakai sini deh. Nyo ni dah pun pakai nyo kare dia pun jadi kalau dua bos pakai dah boleh dah boleh. Mulai dari awal aja nanti. Ini udah lewat. Ini punya orang dulu. Bawah ini banyaknya lumpur lah.
Berapa nih kak satu porsi kak? 20. Wah. Lebih kurang 20.000. Tergantung harga ikan. Kalau harga ikannya lagi naik ya dia naik juga. Oh, nah buat kamu yang bawa ikan tongkol sendiri atau tuna sendiri ya harganya beda lagi nanti, ya kan? Wui. Ini dia guys, mie sure itu ikan tongkol ya. Bahkan ada yang lebih besar lagi tuna. Ini dia. Cakep, ini dia. Mantap ya. Kita cobain dulu ya. Alhamdulillah. Jadi berhubung daging ikannya kena bumbu-bumbu mie Aceh ini, sama sekali gak amis, hilang amisnya, cakep banget ini. Dan kayak makan daging gitu, jadi ada teksturnya, tapi kita masih bisa merasakan daging apa ya, asli daging ikannya itu masih berasa, ikan surenya alias ikan tongkolnya. Itu dia. Mantap. Pecah banget. Masya Allah, enak banget guys. Kalian yang cobain harus datang ke Aceh. Cakep nih, ini versi barunya ya. Kalau mie kepiting yang itu udah biasa, kalau ini versi baru, mungkin baru sekitar belum sampai setahun ya. Mereka menggunakan daging ikan tongkol. Kalau di sini nyebutnya sure. Sure alias tongkol, asik. Lato desis, lazim. Aduh. Nih. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Masya Allah. Lato desis, lazim. Pecah nih. Bumbunya pecah atau apa, pekat banget ya. Tapi pedesnya enggak begitu. Jadi pas banget lah. Kalau pengen pedes tambahin lagi pedes. Naikin levelnya. Ini juara. Mie-nya memang lembut banget karena versinya sama versi kecil-kecil gitu mie-nya ya. Biasanya pakai versi apa? Ada yang pakai mie instan ya. Tapi benar lebih suka yang ini. Mie instan juga enak. Lato desis, lazis, men. Oke. Selamat bertualang ke Aceh ya. Berpetualang kuliner. Asik, wisata kuliner. Subscribe.